ya. Terima kasih kepada Kursi Majelis, sebagai Farah Diana Ahmad yang berbahagia di forum yang macam ini dapat kita sama-sama menanggapi isu-isu keagamaan yang timbul dalam masyarakat kita, sama-sama kita apa ni menjaga hubungan ini. Jadi inilah satu keharmonian itu. Okey, baik. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak urusia pelaksana program yang hebat. Hadirin yang dihormati sekalian, pada pandangan saya program yang dirancang ini dapat mencapai objektif utama yang disasarkan, iaitu untuk memupuk kesedaran terhadap kepentingan kesihatan rohani dalam kalangan masyarakat beragama dan seterusnya dapat membina perhubungan, persefahaman dan keharmonian antara agama. Saya selaku perasmi dalam program pagi ini berasa amat gembira. Seterusnya, Satish Balachandran.